Halo pecinta One Pride Pro Never Quit, dimanapun Anda berada, langsung saja kita masuk ke paut berikutnya. Ini merupakan partai turnamen di kelas Atomweight Division 48,0 kg. Dan langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut biru, seorang fighter asal kota Kebumen, usia 21 tahun dengan tinggi badan 160 cm, menguasai disiplin boxing dan wushu. Dengan rekor bertarung satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Jakarta Muay Thai, please welcome Pipit Kolitriate. Dan lawan yang bertarung di sudut merah, seorang fighter asal Klaten, usia 24 tahun dengan tinggi badan 162 cm, menguasai disiplin kickboxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Rekan-rekan bertarung satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Pitbull Academy, please welcome the human animal, Laurentius Andy. Ketua dewan juri kita malam hari ini, Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan, Bapak Francino Tirta. Juri 1, Komarudin. Juri 2, David Strom. Juri 3, Mustari. Wasit JC. Fighters, let's get it on. Juri 1, juri 2, dewan. Bab terakhir kita malam ini turnamen fight di kelas Atomweight. Silakan Ricky dan Bung Francino. Thank you, Ovi. Satu low kick Pipit. Wow, meleset kali ini low kick kedua. Ya, hook. Andi mencoba mengeluarkan hook. Wow, bagus sekali counter. Oh, ya, hook kiri yang telak. Bagus sekali. Telak sekali oleh Andi. Dibalas ya, dengan low kick. Wow, cepat sekali pergerakan dari fighter-fighter Atomweight. Satu takedown yang bagus. Takedown, double leg takedown dilakukan oleh Andi. Kita lihat, oh berhasil menjatuhkan Pipit. Pipit juga nampak sangat tenang sekali. Mencoba kembali berdiri dengan menggunakan cage. Dijatuhkan lagi. Luar biasa pergerakan dari kedua fighter ini. Di sini kelas Atom kita bisa melihat gerakan-gerakan yang sangat cepat sangat dan lincah. Betul sekali, Bung. Kembali berdiri dan dijatuhkan lagi. Dijatuhkan lagi. Bagus sekali kontrol dari Andi. Dan Pipit berhasil. Ini sangat menghabiskan tenaga apabila menjatuhkan dan berdiri lagi menjatuhkan lagi, itu tentunya sangat menguras tenaga. Betul sekali, Bung. Kita lihat Pipit berhasil kembali berdiri. Satu nih daripada Andi ya, mencoba menjatuhkan dan kembali terjatuh. Namun setiap kali terjatuh kita lihat Pipit selalu menyender ke cage. Ini adalah gerakan yang sangat bagus sekali. Karena cage ini yang membantu dia untuk bisa kembali berdiri. Oh, elbow pulang belakang tentunya nih diperingatkan oleh wasit tidak boleh. Andi mencoba melakukan kontrol dengan mencoba mengkait kaki daripada Pipit. Sehingga Pipit kesulitan untuk kembali berdiri. Wah, ini gaya yang unik, Bung. Ini dia menjepit dan Pipit kembali mencoba berdiri. Oh, lutut dikeluarkan oleh Andi. Kembali ke clinch. Dan diangkat dan didampingkan lagi. Berulang kali Andi menjatuhkan Pipit. Namun berulang kali juga Pipit. Nampaknya sangat mengerti. Dia langsung mundur dan mengandalkan cage untuk berdiri. Tentunya ini gerakan sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Pipit coba kembali berdiri. Andi masih menangkap satu kaki dari Pipit. Kali ini berhasil di defend. Oh, ya, elbow yang bagus sekali. Namun kembali dijatuhkan. Kembali dijatuhkan. Luar biasa pergerakan dari kedua fighter ini. Andi mencoba mengambil, oh bagus sekali. Andi kayaknya mau mencoba takedown, Bung. Dari tadi dia sudah melakukan takedown, namun Pipit berhasil berdiri kembali. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kita lihat, kali ini clinch. Dan ya, dijatuhkan lagi. Nampaknya ini mencoba mengambil back kali ini. Kita lihat, mengambil back kali ini. Sepertinya ini posisi yang sangat berbahaya buat. Posisi yang berbahaya sekali. Pipit. Andi adalah seorang blue belt Brazilian Jiu-Jitsu, tentunya. Dan petarung yang sangat muda. Lihat, kali ini sudah mendapatkan back. Ini posisi terancam buat Pipit, Bung. Pastinya ini berbahaya sekali, seorang Brazilian Jiu-Jitsu akan mencari leher atau tangan. Kita lihat, mampukah Pipit kembali berdiri dan keluar dari posisi ini? Atau Andi yang bisa menyelesaikan dengan kuncian? Andi terus mengganggu dan mengganggu. Di sini Pipit melakukan defense yang cukup baik. Ground and pound dikeluarkan oleh Andi.
elbow. PVP cukup cukup rapi juga, Bang. Cukup tenang melakukan defense. Ya ini ya sepertinya udah mulai masuk dan ini cukupnya mulai belum. Oh, defense-nya cukup baik karena dia masih di posisi yang baik sekali ya. Dan kita lihat, oh ini sudah mulai rata. Kita lihat pinggangnya sudah mulai ditekan dan oh bisa kembali berdiri. Nampaknya Pipit sudah mempersiapkan. Dan Andi tidak memberikan peluang untuk Pipit. Betul sekali, ini ada posisi mencoba berdiri dan ya, dijatuhkan lagi. Luar biasa. Bahaya ini. Kali ini nampak lebih dalam lagi, kita lihat. Dalam. Apakah ini sangat sudah dalam, ini sangat sangat dan tangannya sangat sudah masuk. Buat. Oh, Pipit nampaknya sudah dalam. Figure 4 sudah terbentuk. Pipit mencoba menarik. Sepertinya juga dalam sekali. Dan oh, tap out. Luar biasa. Luar biasa Andi Laurentius. Petarungnya muda dan berbakat. Berhasil mengalahkan Pipit dengan takedown dan ground and pound dan diselesaikan dengan tap out menggunakan teknik rear naked choke. The winner from the red corner, Laurentius Andy. Baiklah Andy, luar biasa penampilannya, luar biasa. Anda dapatkan momen di ground dan Anda RNC dan pertandingan milik Anda. Komentar Anda. Pertandingan kali ini saya cukup capek, mungkin saya kurang tidur. Tapi meskipun kurang tidur, tentu Anda puas dengan hasilnya. Yes, saya puas dengan hasil. Mungkin ada ya orang yang ingin Anda ucapkan terima kasih atau Anda sampaikan? Ya, saya terima kasih untuk tim Pitbull dan tim Stronghold yang sudah membantu saya untuk prepare pertandingan saat ini. Terima kasih untuk Golden Gentle. Baiklah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk The Human Animal. Golden Cam. I'm sorry. Golden Cam, Rudy Agustian. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Laurentius Andy. Selamat.